Kita mulai dulu dari penanganan terhadap dampak gempa yang terjadi di Banten dan Lampung. Sejauh ini sudah, apakah pendataan dampak gempa sudah selesai, Pak? Daerah yang terdampak untuk gempa bumi kemarin itu cukup luas ya. Mm-hmm. Jadi tidak hanya di Pandeglang saja, ternyata sampai dengan Bogor pun ada yang kena. Mm-hmm. Ini pendataan terus kita lakukan sampai saat ini. Sekarang kita sekaligus untuk para pengungsi yang kebetulan mereka rumah mereka rusak, kita berikan subsidi untuk mereka, kita tampung mereka, supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau soal potensi gempa megatrust yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi juga sudah memberikan imbauan, upaya apa sih Pak yang dilakukan BNPB untuk mensosialisasikan soal gempa ini kepada masyarakat secara luas? BNPB bersama dengan BMKG sebenarnya sudah memetakan daerah-daerah yang rawan gempa bumi, termasuk tsunami di sini. Nah, daerah-daerah ini yang